Oke, next. Next, this is Asian Barbie. Tuh, jadi kayak ling-ling gitu ya. Dia jadi matanya tuh agak kecil, terus rambutnya hitam panjang, dan kulitnya yang agak-agak deh. Kulitnya nggak terlalu putih kok ini. Tuh, bukanya. Oh, ini lanjutannya. Nah, ini aku juga pengen banget ini. Aku pengen nemuin ini, tapi aku belum nemuin. Aku baru nemu yang lakinya, yang Ken. Yang cewek ada sih, tapi yang cewek yang satu lagi itu yang ini. Yang ini kayak aku boring banget gitu, cuma blonde. Terus ya udah mata biru gitu-gitulah. Aku udah punya banyak banget soalnya Barbie yang blonde. Dan ini yang aku incer ini, terus sama yang ini. Ini tuh cantik banget tapi aku belum nemu. And sama ini. Aku pengen punya Black Barbie lagi and belum ada. So, sekarang kita buka yang ini dulu ya, yang Asian. Ini aku baru punya yang ini doang nih. Kalian harus lihat. Ya, buka. Ini nomor 177. Lihat deh fotonya. Cakep banget ya. Di sini sih matanya nggak terlalu Asia, tapi pas di sininya Asia banget. Jadi aku ambil ini karena dia Asian. Tuh. Di sininya, di aslinya lebih kayak Asian ya. Asian, Asian. Oh, dia dapat cincin. Terus, I love shoes. Shoesnya juga warna hitam ya. Lalu aku buka dulu deh. Apakah segampang itu ngebukanya? Ting. Mana satu lagi? Aduh, dicetak lagi nih kepalanya. Jadi sebelum itu aku harus ting. Oh, tapi ini agak enak kan nih. Nah, ini agak enak nih ngebukanya. Mana sih? Agak enak, tapi susah. Nah, set. Tuh, aku sukanya fashionista tuh gampang packingnya. Oh, tetap ntar aku tuh lihat di palanya, ampun. Ya ampun, rambutnya kurang, Neng. Ya udah rambutnya hitam, aduh, cantik deh. Bajunya, aku suka model bajunya, tapi aku nggak suka warnanya. Campuran warnanya tuh kurang. Sini pink, sini merah. Ya udahlah. Ini dapat cincin. Cincin kupu-kupu. Terus ini aku suka banget sepatunya, tapi kenapa enggak warna hitam sih, Mbak? Ya udah, ada Barbie di bawahnya, lucu. Ada B Barbie logo. Terus kita lihat. Sumpah, ini yang aku tertarik sama ini, udah aku bilang tadi ya, karena Asia. Tada. Terus dibikinnya tahun 2020, lumayan ini, dia baru. Soalnya emang iya sih, Barbie-Barbie Asia tuh juga aku baru lihat baru-baru inilah. Nggak baru-baru sih, udah beberapa tahun ini. Kita lihat, bajunya satu dress. Oh, lagi dong. Genuine Barbie. Tuh. Barbie asli, made in Indonesia. Badannya ceplakan 2015. Palanya 2020. Ya sutra. Look. Nah, Barbie Asia.